terutamanya perempuan, kalau diorang apa ni ABC ya, Allah bagi cuti, ataupun dengan perkataan sains, diorang period. Hello, I'm Arisa. Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel Arisa. Okay, selamat pagi. Sekarang ni aku dekat atas motor aku dan alhamdulillah aku dah dapat satu order dekat Zeus Coffee dan Desa Setapak. Ni kalau korang tahu dekat area section 2 tak silap aku. Section 2 Ponsel Maju. Agak jauh kat pick up. Alhamdulillah rezeki pagi ni aku on je terus dapat. Jom, let's go. Aku dah sampai 5-6. Okay, terima kasih. Okay, so kita pick up. Kepada semua rider panda, korang ada tak masalah app loading? Oh, nak pick up dia loading, nak angkat tapi extend masa dia loading, apa yang tak loading? Cuba kau beritahu. Cantik awak Edio. Yeah boy. Order sudah pick up. Dan ni aku pun dah nak on the way ke rumah customer. Allahuakbar. Signal mana? Signal mana? Hey, asal lalu sini je signal tak ada. Tak faham aku. Memang kereta special edition tak ada signal. Bayar mahal saja. Oh ya, hampir cuba. Macam biasa, korang jangan lupa untuk like, share, subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video aku yang terbaru. Alright geng, aku dah sampai dekat loceng. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada orang angkat. Kita call. Hello, Foodpanda. Hai, selamat pagi. Okay, sama. Terima kasih. Selamat raya-raya. Alhamdulillah rezeki pagi ni dapat satu lagi. Zeus Coffee juga. Tapi dekat Danau Kota, gang. So, kalau Danau, kita ada belakang lah. Alright gang, aku dah sampai ya. Okay, aku dah tekan. Nah, aku tekan ni dekat I have a ride. Sekali tekan, ya Allah, triple order, rezeki. Kita bawa beg. Aku risau apa, lagi tak cukup tangan angkat. Jom, let's go. Gang, aku dah pick up 3 order sekaligus. Sebaik aku bawa beg. Kalau tak bawa beg ni, terketar tangan aku nak angkat. Tak, tak getar. Tapi apa, penuh ha, risau jatuh. Oh, hantar ke PV13. Okay, aku tak jalan dia. Dia blok A ni. Kalau PV13 ni, blok A ni kau parking kat luar je. Sebab dia punya nak masuk, pintu masuk pun kat sebelah je. Jadi tak perlu nak bawa motor masuk dalam, pusing-pusing. Lepas tu nak keluar, licik. Ha. Tapi kalau blok B, kau kena naik motor lah. Sebab dia kat belah belakang dia. Agak jauh, memang kena naik motor. Tapi kalau blok A ni, kau parking depan guard je kat luar. Dan boleh terus masuk. So, apa-apa, jom. Let's go. Eh, pakcik ni, kau honor orang keluar tapi kau tak pakai mat. Kalau langgar, saja salah kau. Hello, Foodpanda. Ni pun dah on the way ke KL Trader Square. Wow, jauh juga tu dia tarik aku kau hantar. Sesungguhnya aku terlupa, geng. Sesungguhnya. Ha, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada korang juga yang menonton video aku ini. Telah subscribe aku punya channel. Yang belum, korang boleh subscribe sekarang sebab butang subscribe itu free sahaja. Just tekan je. Terima kasih kerana support. Kita pun dah puasa 30 hari pada bulan Ramadan, Tarawih. Dah banyak lagi lah amalan sunat telah kita buat lah. Seperti bersedekah. Sebab bersedekah pada bulan puasa dia punya pahala dia berganda-ganda dapat. Amin. Dan ada satu lagi pahala yang besar yang kau boleh dapat ya, walaupun bulan Ramadan sudah habis. Dia ni adalah puasa 6. Bukan 7, bukan 8, bukan sebulan, tapi puasa 6. Tak sampai seminggu pun. Korang kena puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan tahu apa kebaikan dia? Tak silap aku ya. Korang puasa 6 hari pada bulan Syawal bersamaan korang puasa selama setahun. So, mari kita ramai-ramai berpuasa 6 hari sahaja pada bulan Syawal. Korang tak perlu puasa itu selama sederet. Contoh, minggu ni korang buat 2. Minggu depan korang buat 2. Jadi, dia ada masalah. Dan 2 tu pun tak perlu macam hari ni aku puasa, esok aku kena puasa. Tak perlu. Contoh minggu ni, hari Selasa aku puasa 1 hari. Lepas tu hari Khamis, hari Jumaat aku puasa 1 hari lagi. Lepas tu mungkin kalau kau tiba rajin, hujung minggu tak ada buat apa, hari satu lagi kau puasa. Dah senang, Islam ni memudahkan. Dia tidak merumitkan. InsyaAllah semua urusan kita dipermudahkan. Nice. Aku dah nak sampai ni rumah customer. Oop.
banyak betul bonggol dia ni. Nampak ai tiba. Alright, thank you so much. Selamat Hari Raya. Agak aku hasam sikit Supanda pagi ni. Dia suruh aku hantar je jauh. Aku dah pun sampai dekat 3 residen ya. Belakang MACD, BHP, Malawati. Agak jauh. Alright geng, tadi pun aku dah hantar dia. Sekarang ni aku dah dapat satu lagi order baru dekat belakang dia ya. Dekat BHP, MACD, Taman Malawati. So, bila kau tengok balik kan, insan juga aku eh. Tiba. Perasan pula. Sorry lah geng kalau aku perasan. Sebab apa aku perasan? Sebab dia. Kalau kita tak sayang diri kita, siapa lagi nak sayang diri kita? Jika kita nak sayang seseorang, kita perlu sayang diri kita dulu. Jika kita ingin seseorang sayang kita, sayang diri kita dulu. InsyaAllah, bila kita pandai menyayangi diri kita, InsyaAllah kita akan pandai menyayangi seseorang, menghargai seseorang. Tidak kiralah insan itu siapa pun. Keluarga ke, ibu bapa ke, ataupun jodoh korang, InsyaAllah. Itu saja aku punya taklimat. Tiba, bukan taklimat, itu adalah nasihat, nasihat kehidupan. Okay, aku dah pick up dia dekat order MACD. Kita jumpa kat sana lah. Let's go. Aku dah hantar ke rumah customer ni. Cuma tadi aku malas nak buka ni. Balik-balik sebenarnya tajuk puasa kita tadi. Lupa cakap ini poin paling penting. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Kau tahu tak? Puasa sunat kau boleh sekalikan dengan puasa ganti tau. Contoh kalau siapa pada bulan Ramadan tu dia tidak sihat contoh. Ataupun terutamanya perempuan. Kalau diorang apa ni ABC ya. Allah bagi cuti. Ataupun dengan perkataan sains, korang period, korang boleh ganti dan sekalikan puasa korang dengan puasa sunat 6 hari. Boleh ya? Dibolehkan. Kalau korang ingat, pada bulan Ramadan aku ada berkata yang aku akan ceritakan kebaikan berpuasa dengan korang, geng. Tapi sebabkan sibuk dan malumlah bulan puasa tidak larat, maka sesungguhnya aku telah delay ya video tersebut dan aku akan ceritakan sekarang alang-alang aku telah bercerita tentang tajuk berpuasa sunat. Berpuasa ni banyak kebaikannya. Kira-kira lah korang puasa pada bulan Ramadan yang telah diwajibkan ataupun pada hari lain. Macam puasa pada hari Isnin ke Selasa ke. Ramai umat Islam terutama di Malaysia melakukan perkara tersebut. Alhamdulillah. Dan di sini aku nak cerita antara kebaikan berpuasa adalah yang pertama sekali dari segi kecantikan, mampu mengawal berat badan untuk mendapatkan rupa yang lebih sihat dan lebih menawan. Mesti ramai kan para wanita terutama sekali nak dapat tip diet. Inilah cara dia, dengan cara berpuasa secara sihat. Kau yang puasa siang malam pula, berpuasa pada siang hari ya, dan makanlah pada waktu malam untuk recharge. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menghindari mendapat pelbagai risiko penyakit. Antaranya ialah penyakit kardiovaskular yang melibatkan jantung. Ya, ya geng. KFC sudah pun sampai. Kan aku pick up double order KFC. Alhamdulillah. Jadi kita kian talah. Okay, yang ketiga ialah mampu mengawal diabetes. Kalau dah ada diabetes, kita mampu kawal diabetes. Yang keempat, puasa ni kan mampu meningkatkan kita punya fokus. Mampu menajamkan kita punya minda agar kekal segar dan lambat nyanyuk. Ya? Kalau korang tahu, makin kita tua, makin kita nyanyuk. Kalau ada orang muda tu nyanyuk, tu bahaya. Kalau korang rasa kan korang jenis cepat lupa, silalah berpuasa ya. Sekiranya dengan puasa, insyaAllah korang dapat menajamkan minda, memberi korang lebih fokus. Apa paling penting, inilah dia rahsia untuk tidak cepat lupa dan tidak nyanyuk. Ini paling penting, rahsia tidak nyanyuk ialah dengan berpuasa. Yang kelima, kita dapat menawal nafsu ya. Wow, nafsu apa tu? Nafsu sarakah? Nafsu seks? Nafsu apa lagi? Nafsu ni banyak tau. Nafsu ni kita boleh kaitkan dengan ketagihan ya. So dengan puasa ni kita dah mampu menahan ketagihan kita terhadap kopi. Sebab kopi dalam tu ada bahan kafein. Juga mampu menahan kita daripada menggunakan merokok ya. Kalau siapa yang perokok tegar, dengan puasa insyaAllah dapat mampu mengurangkan kita punya ketagihan. Gula pun boleh memberi kita ketagihan sebab kita akan selalu minta minuman yang manis. Puasa, berpuasalah korang untuk kurangkan ketagihan. Mana rumah customer ni nak
pergi cari, tak pergi cari, jumpa terus ke? Tidak, tidak jumpa. Kemungkinan di sana. Kemungkinan ya, kenapalah tak ada tampal ya, notis macam ni. Cek ke kiri tunggu rumah berapa, ke kanan rumah berapa. Tengok tak kena lagi. Kan bagus boleh. Sana rumah berapa? Sana rumah berapa? Sana rumah apa? Sana rumah berapa? Management ni kertas pun kedekut tu. Padahal satu kertas power persen sangat. Ayah. Okey, terima kasih. Selamat raya. Terima kasih. So gang, order cash. Terima kasih customer, selamat hari raya. Lima yang aku sebut tadi dari segi fizikal ya. Yang lagi tiga aku sebut kebaikan dari segi rohani ya. Yang keenam dari segi rohani ni mampu memberi kita ketenangan dan kedamaian gang. So dia akan memberi kita minda yang lebih sihat. Yang ketujuh, berpuasa mampu mendidik jiwa kita agar lebih belas ihsan ya kepada nasib orang lain. Puasa ini menahan lapar dan dahaga ya. Dengan menahan lapar dan dahaga, kita memahami perasaan orang yang kurang bernasib baik. Dan yang terakhir, ya, ini yang paling penting, dengan berpuasa ya. Dengan berpuasa kita dapat mendidik diri kita ya, diri setiap insan untuk kuat bersabar ya. Untuk kita sentiasa bersabar ya, dengan dugaan yang kita alami ya. Dengan bersabar kita dapat kuatkan kita punya mental dan fizikal kita. Banyak-banyak bersabar mampu membentuk karakter dan peribadi yang bermutu tinggi ya. Atau dengan kata lain, bersabar ini membentuk kita punya aura ya, yang mampu memikat para wanita yang berkelas tinggi. Tiba. Tapi aku rasa macam betul juga. So itulah dia kebaikan berpuasa. Okey baik, terima kasih. Selamat raya semua. Hari raya. Korang dah tahu kebaikan berpuasa. Inilah detik berpuasa. Kita boleh perhatikan waktu korang nak buat puasa 6 atau puasa sunat yang akan datang, atau puasa Ramadan yang akan datang pada tahun depan. Tip dia ialah untuk korang kekal segar dan bertenaga, tolong pastikan korang minum air masak yang mencukupi pada waktu korang berbuka puasa dan waktu bersahur. Tolong dapatkan tidur yang secukupnya ya, at least 8 jam. Tolong sangat kalau boleh jangan minum air kopi yang ataupun air yang mempunyai kafein ya. Kalau hari biasa okey, tapi kalau bulan puasa ni kalau kau minum kafein pada waktu sahur, kau segar sekejap je tau. Lepas 2-3 jam lepas tu rasa tak fresh tau. Rasa macam semang je. So jangan minum kafein. Ayat, korang boleh ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu makan kurma dan minum susu pada waktu sahur di waktu pagi. Boleh katakan bulan Ramadan pada tahun ini, pada kali ini, aku boleh kira berapa kali je aku makan nasi ataupun makan benda berat. Aku rasa tak sampai 3 kali. Selebihnya semuanya aku makan kurma 5 biji. Kalau aku rasa muak aku makan 3 biji ya. Tapi sekalinya aku makan 5 biji, 2 gelas air susu ya. Alhamdulillah, aku cedok terutamanya pada hari Sabtu. Aku cedok pagi pada pukul 6.45 sampai pukul 11. Okey. Lepas tu pukul 3 sampai pukul 7. Penat sikit. Tapi still tenaga. Lepas tu pukul 10 sampai pukul 2 pagi. Alhamdulillah bertenaga. Itulah tip dia untuk mencedok ataupun sesiapa saja orang yang berpuasa dan melakukan kerja berat pada siang hari. Okey tak tip aku ni? So kalau okey korang bagi, give me a thumb like, ataupun beri aku like, tekan butang like dan support aku dengan cara tekan butang subscribe. Sebab butang subscribe itu free sahaja. Okay, kalau korang clear, komen dekat bawah. Terima kasih bang, kongsi tips yang terbaik. Queenie Lee. Alright, okay, thank you. Selamat hari raya. Letak dekat gate rumah sahaja. Okay, settle aku punya penghantaran untuk Zos Coffee. Rasa ni saja video aku pada kali ini kan. So, macam saya, kau yang untuk like, share, subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi video aku yang terbaru. Ting-ting. Korang pun tahu, butang subscribe itu free sahaja. Tolong subscribe, tolong sangat-sangat. Butang free, tak payah pun. Tolong tekanlah. Arigatou. Pada semua, thank you yang support aku ya, yang subscribe. Dan kepada yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Butang free, saya lagi cakap butang free. Last but not least, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Aku rasa itu saja daripada aku. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.